Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sibuk di seluruh Malaysia berkempen. Di tempat kami pun, di mana-mana tempat semua bendera. Bendera parti sekarang melebihi bendera apapun jenis bendera yang ada di Malaysia. Bendera parti ada di mana-mana. Okey, lepas tu kajian demi kajian telah dibuat. Banyaklah kajian yang dibuat oleh semua orang lah buat kajian demi kajian. Okey, jadi saya pun buat kajian juga. Saya buat kajian secara terbuka dan memang terima kasih. Saya punya kajian lebih besar. Dia punya jumlah responden daripada mana-mana kajian yang sudah saya nampak. Banyak kajian yang buat, dia punya responden 3,000, 2,000, 1,000. Tapi kajian saya, respondennya yang mengejutkan 5,000. Menghampiri 6,000. Itu pun baru 9 jam punya kajian undian. Yang ini memang secara terbuka, tak ada kena-mengena dengan parti mana-mana. Dan saya buka melalui channel saya ini. Jadi yang mengundi tidak tahu, tidak kenal siapa, tidak tahu email, tidak tahu apa, semua tidak tahu. Tidak ada syarat untuk mengundi di dalam kajian saya ini. Jadi yang telah membuat, yang telah mengambil bahagian di dalam undian ini, lebih kurang 9 jam yang lalu ada 5,000 lebih orang yang mengundi. Tajuk yang saya buat ialah Zahid kalah atau menang di Bagan Datuk. Saya tidak sangka yang mengundi begini ramai. Rupa-rupanya memang ramai yang mau tengok sama ada Zahid menang atau kalah. Keputusannya memang mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya direct saja. Ada lima pilihan jawapan yang saya beri untuk responden-responden bagi jawapan. Jadi saya dahulukan yang paling rendah. Zahid kalah atau menang di Bagan Datuk. 3% mengatakan dia akan lari sambil nangis. 3% mengatakan Zahid akan lari sambil nangis. Aduh, ada juga orang pilih jawapan ini. Lepas itu 4% mengundi menang besar sampai gemuk. 4% mengatakan Zahid akan menang besar sampai gemuk. Lepas itu 7% mengatakan Zahid terus sakit lepas PRU15. 7% memilih Zahid terus sakit lepas PRU15. Dan of course 11% mengatakan Zahid mustahil kalah. 11% saja, cik. Dan daripada 5,000 lebih responden itu, 5,000 lebih, ini bukan 10, bukan 20, bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 3,000, bukan 4,000, bukan juga 5,000, tapi lebih 5,000. Lebih 5,000 responden ambil bahagian. Daripada lebih 5,000 itu, 74% langsung saya tidak jangka keputusan ini berlaku. 74% mengatakan confirm kalah teruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keputusan ini memang boleh dibuat salah satu penanda arah sini. Sebab kenapa? Responden ini sangat ramai. 5,000, lebih 5,000. Bayangkan kalau di Parlimen Bagan Datuk, cak kata saja, contoh saja ada 50,000. Ada 50,000 pengundi contoh. Dan ada 5,000 yang ambil bahagian, itu melebihi 10% tu.
Maksudnya memang boleh dibuat satu penanda aras walaupun belum sah, tapi boleh menjadi penanda aras secara simple. Penanda aras secara sederhana apa yang bakal berlaku kepada Zahid Hamidi di Baganda tu. Dan keputusan ini memang mengejutkan. Saya fikir mula-mula andaian saya, tekaan saya, ramalan saya, mungkin Zahid kalah. Mungkin orang akan pilih Zahid kalah, tapi tidak sampai sebegini teruk. Tapi rupa-rupanya bila keputusan keluar, Zahid Hamidi kalah dengan amat teruk sekali. Ini bukan kalah saja ini. Ini boleh saya katakan bahwa dia kalah dengan amat memalukan. Bayangkan kalau dia kalah 74% dan mengatakan dia menang hanya 11 campur 4. Hanya 15% saja memilih Zahid Hamidi boleh menang di Baganda itu. Sekali lagi kita akan lihat the giant killer. Kita akan lihat sekali lagi the giant killer akan slay, akan mencantas Zahid Hamidi. Okay, so saya sudah sampai. Saya pergi membeli dulu. Kamu rehat-rehat dulu. Saya pergi membeli kuih dulu. Tunggu sekejap. Saat lagi saya sambung. Sekejap lagi saya sambung. Okay, kamu tunggu. Aduh, mana sudah duit saya tu? Saya ada lagi duit kan ni membeli kuih. Kasihan ini. Mau pergi bertanding berkempen, tapi tiada duit bikin beli kuih. Bikin malu saja. Zahid Hamidi kalah, geng. Dia kalah 74% dibanding 15% saja yang menyokong dia. Kasihan betul si Zahid Hamidi kali ini. Tunggu kamu, ah. Akhirnya saya sampai sudah siap membeli kuih. Okay, so itu saja. Salam sejahtera Malaysia. Zahid Hamidi kalah dengan teruk sekali. Saya bukan gembira dia kalah, tapi saya gembira sebab saya ada kuih sudah. Walaupun Zahid menang kah, dia kalah kah, dia tidak pernah bagi saya kuih. Okay, so itulah kenyataannya, itulah realitinya. Zahid kalah atau menang pun dia tidak pernah bagi saya kuih. Tidak kena mengena dengan saya pun. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.